Berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang ramai dan penuh keceriaan. Beginilah suasana sekolah merespon penyebaran wabah COVID-19. Sejak pertengahan bulan Maret 2020, proses belajar mengajar di semua tingkat pendidikan dihentikan. Alasan mengapa siswa itu diliburkan, yang pertama adalah kita mengikuti ketentuan pemerintah, di mana selama masa 14 hari ini hampir seluruh instansi juga untuk dirumahkan. Nah, kita mengikuti aturan tersebut dalam upaya juga untuk pencegahan agar virus ini tidak mewabah juga di lingkungan anak-anak. Jadi kita mengikuti aturan tersebut. Bahwa sebenarnya ini bukan libur ya, sebenarnya ini temanya adalah belajar 14 hari belajar di rumah. Jadi yang pertama kita pasti akan mengikutkan serta peran orang tua. Kemudian yang kedua adalah kita gunakan teknologi. Nah, sekarang hampir semua orang tua sudah mempunyai teknologi gadget, HP gitu. Nah, kita gunakanlah teknologi itu. Meski tak ada yang berangkat ke sekolah, ini bukanlah musim libur bagi pelajar. Sebagai gantinya, tiap hari anak-anak wajib mengerjakan soal yang diberikan oleh guru mereka. Disuruh ngerjain ini sih, ada tugas IPS, disuruh diketik. Biasanya belajar dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 12. Banyak nggak tugas-tugas yang dikasih sekolah ke Agnes? Lumayan banyak, biasanya 40-50 soal. Kalau tadi kita sudah membahas pelestarian tanah pada suatu lahan yang ditanami jenis tanaman yang sama. Nah, sekarang Kak Andrew akan coba melihat pelestarian lahan pada area yang berlereng miring. Mungkin kalian pernah nih pergi ke... Rasanya enak bisa bangunnya nggak pagi, nggak enaknya nggak ketemu teman. Belajar di rumah menjadi pilihan, agar tak terjadi kumpulan orang dalam jumlah besar. Namun, karena ini model belajar yang berbeda dari biasanya, banyak masalah yang muncul. Kalau Anin 2 kelas 4 SD, kalau Raisa masih TKB. Nah, itu yang saya agak bingung, TKB pun harus pakai tugas gitu di sekolah. Padahal kan anak-anak seumur TK kan masih play ya, masih bermain. Tapi ditekankan sama guru di grup harus belajar, setor ke guru, apa aja yang dikerjakan. Karena anaknya mut-mutan. Umur se-TKB kan masih pengen main. Kalau disuruh paksa, kan aku libur. Kok ada belajar gitu? Mereka nggak ngerti kalau libur itu kan ada virus gitu kan. Tapi belajar di sekolah, belajar di rumah. Nggak ngerti, belum paham banget. Terutama yang TKB gitu loh. Kalau libur berarti aku nggak usah belajar dong gitu. Tapi kan guru selalu report ke sini, ke grup. Ini loh, ada no, ditunjukin ke anaknya baru ngerti gitu. You have 56. Ah, plus 7. And down and 3 up. Very good. So. Terkait pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah,
Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima pengaduan dari berbagai wilayah di Indonesia. Pengaduan SMA-SMK yang memang mengejutkan. Yang pertama itu yang dari Bogor ya, Ciawi. Sebenarnya terukur, tapi ini tuh seluruh mata pelajaran. Jadi gurunya ngasih, satu sekolahan itu ngasih seluruh mata pelajaran, misalnya termasuk bahasa Jerman, suruh cari artikel tentang corona dalam bahasa Jerman, ditransit ke bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian soal fisika, misalnya mereka harus mengerjakan latihan 1 dan 2 dalam jumlah yang hampir 50 soal gitu ya. Atau anak SMP bilang, hari itu saya 5 mata pelajaran, 5-5-nya gurunya ngasih tugas, dan 5-5-nya ngasih tugas 50 soal. Jadi anak itu ngerjain 250. Atau misalnya ada anak SMK bilang, lah saya disuruh bikin video pendek gitu ya, video pendek 5-10 menit. Nah itu hanya waktunya 2 hari, harus diupload ke Instagram dan harus dapat 200 like. Nah sementara pada 2 hari tugas itu harus dikerjakan, itu ada tugas-tugas lain gitu, sehingga dia sampai harus begadang gitu ya. Dengan begadang kan imunnya dia malah turun karena lelah gitu ya. Kasus yang diungkapkan KPAI hanyalah bagian kecil dari masalah yang ada. Meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan kebijakan pendidikan masa darurat COVID-19. Beberapa termasuk contoh-contoh SMA, SMP, SD bagaimana sih mengisi dari jam pertama, misalnya dari jam 8 pagi hingga jam 12, apa kegiatan yang bisa dilakukan. Itu sudah mulai dicontohkan sekarang di website. Artinya kami mengapresiasi bahwa sudah mulai ada upaya gitu ya, mengedukasi para guru. Cuma saya khawatir guru-guru nggak buka website. Jadi gimana nih caranya mensosialisasi guru-guru ini agar mereka bisa berubah. Agak lega tuh, karena ada dinas, ada surat edaran gitu kan resmi untuk sebagian guru memberikan tugas ke anak jangan terlalu banyak gitu loh. Karena memang kan mungkin ada beberapa sekolah mungkin yang begitu. Kebetulan sih sekolah anak saya sih nggak terlalu banyak, cuman itu kendalanya. Beda situasi di rumah dengan di sekolah, mengerjakan tugas pasti beda banget. Banyak iklannya. Kalau di sekolah mungkin mereka dengan gurunya langsung siap gitu kan. Kalau orang tua kan kayak ntar, udah jam segini belum setor gitu.